Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, jelang berakhirnya pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB proporsional di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung mendapatkan masukan mengenai perkembangan penanganan COVID-19. Menurut epidemiolog dari Fakultas Kedokteran Unpad, pada dasarnya Bandung sudah dalam jalur yang sesuai protokol WHO. Pemerintah Kota Bandung di akhir penerapan PSBB proporsional mendapat masukan dari Universitas Padjadjaran mengenai evaluasi PSBB. Salah satu aspek yang menjadi sorotan utama evaluasi tersebut adalah kesehatan. Akademisi Epidemiologi Fakultas Kedokteran Unpad Irfan Afriandi menjelaskan, perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Bandung pada dasarnya sudah mengikuti protokol WHO. Terlihat dari kesiapan sistem pelayanan kesehatan dan surveilan pengawasan. Berdasarkan data yang ia peroleh, jumlah yang dirawat di rumah sakit menurun saat angka kasus naik. Selain itu, sistem pemeriksaan yang dilakukan gugus tugas COVID-19 Kota Bandung pun mengalami peningkatan, yakni saat ini pasien yang mengalami perawatan adalah mereka yang memiliki gejala berat. Pagi ini kita melakukan diskusi yang intensif terkait dengan perkembangan penanganan COVID di Kota Bandung. Alhamdulillah berdasarkan hasil kami, sebetulnya Kota Bandung pada dasarnya telah mengupayakan hal-hal yang terbaik, terutama berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa epidemi ini terkendali. Banyak hal yang bisa dilakukan dan WHO menyarankan paling tidak ada dua ranah yang harus dikuatkan dan disiapkan, yaitu pertama adalah ranah kesiapan sistem pelayanan kesehatan, kemudian yang kedua adalah ranah sistem surveillance. Kedua hal ini berdasarkan pengamatan kami, Kota Bandung sudah banyak berinvestasi dan banyak Sejauh ini berdasarkan sejumlah pengamat di Kota Bandung, tren epidemi menurun dengan indikator-indikator lainnya pun turun. Modal optimisme sangat dibutuhkan untuk masyarakat, malah perlu dipelihara dan dikuatkan supaya imunitas tidak turun. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.